Kecewa dan tidak setuju. Demikian reaksi orang ramai selepas kerajaan mengumumkan subsidi ayam, telur dan minyak botol dimansuhkan mulai 1 Julai ini. Menurut mereka, sekiranya subsidi makanan asas itu ditarik, ia akan menyebabkan harganya melambung tinggi. Ia akan membuatkan mereka merasa tertekan kerana pastinya harga barangan harian lain juga akan turut meningkat. Ikuti keluhan penduduk sekitar Lembah Klang yang ditemu Wall The Malaysian Insight. Bila sudah nak harga, macam kita tak ada kerja, orang tua apa macam makan mana pun cari wang. Setuju juga. Sekarang pun orang tak ada duit nak beli macam mana. Sekarang dekat ayam sini pun sudah 11.5. Kalau lagi dia 11.5 buka harga sini, mesti dia jual 15. Mana mampu orang temukan. Lagipun harga sayur pun naik, minyak pun macam tu. Kalau ikutkan memang tak setuju lah kan? Sebab bila dah macam tu, kemungkinan ayam akan naik lagi lah. So, saya nak komen ni macam mana saya cakap. Kalau bagi pendapat saya, kalau macam sebelum ni kan ada subsidi, so dia orang masih ikut lagi lah kan? Jadi kalau macam dah tak ada subsidi, nanti kemungkinan ayam akan naik lebih daripada sekarang pun dah kira dah tinggi harga sekarang yang kami dapat pun. Mungkin selepas ni mungkin lagi tinggal. Bagi saya tak setuju lah sebab kita rakyat kan susah-susah. Lepas PKP ni pun ada masalah. Ada yang kena buang kerja, ada yang kerja pun sampai tak penuh kan sebulan. Jadi pendapatan tu kurang. Jadi saya rasa macam ada beban sikit lah pada rakyat. Pasal ada ayam, lepas tu dengan minyak kan masalah. Jadi itu ialah saya rasa yang masalah sekarang ni, kalau boleh kerajaan teruskanlah subsidi tu. Banyak yang sekarang rakyat dalam kesusahan ya. Biarpun semalam Perdana Menteri Ismail Sabri turut mengumumkan bantuan keluarga Malaysia BKM tambahan kepada B40, tetapi mereka berkata ia tidak mencukupi. Bila kerajaan tak bagi, dia kurangkan subsidi, harga ayam mesti naik. Satu. Lepas tu kerajaan dah buat satu apa ni? Pengumuman yang mengatakan dia bagi bantuan BKM tu extra 100, lepas tu bujang RM50. Berbaloi tak 100? Tak berbaloi. Pasal apa? Ayam RM12. Lepas tu bagi 100 tambahan pun tak guna. Bagilah lebih sikit, 2.5 ke, bolehlah kita terima. Ini 100 apa yang dapat? 100 untuk satu isi rumah boleh bertahan sampai bila? Sedangkan kalau subsidi, ada subsidi, tak ada subsidi, barang tetap harga sama, tetap naik. Ada naik, ada turun. RM100 kalau pergi pasar, macam hari ini pergi pasar RM1 sekejap aja, tak sampai 10 minit, RM100 hilang. RM150 tak cukup. Sebab apa? Beli barang sayur saja, 5 orang lah kakak. Satu family tu 5 orang saja. Anak 3, husband and wife. Pun sudah RM60 satu minggu. Satu bulan macam mana kak? Sayur saja, ikan macam mana, itu ayam macam mana, mana ada cukup kak? Memang tak cukupnya. Kalau yang itu, kalau untuk sekali bantuan, kalau yang harga ayam ni berterusan bertahun-tahun mahal, kita rasa istimewa sekali je. RM100 dengan RM50 untuk orang bujang, yang keluarga RM100. Lepas tu tak ada lagi bantuan. Harga ayam nak tetap naik juga, tak ada kawalan. Kesian lah pada rakyat-rakyat. Semalam, Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna KPDNHEP memutuskan harga kawalan siling ayam, telur dan subsidi minyak masak tulen bagi pek kemasan botol tidak akan diteruskan mulai 1 Julai ini. Beliau berkata tindakan itu dibuat bagi memastikan bekalan bahan makanan dan harga dalam pasaran akan lebih stabil dalam tempoh jangka masa panjang.